to the PM, PM to the AM. Beat up your per diem, you just gotta hate them for me. If I quit this season, I still be the greatest. Kalian, sore hari ini kita sudah sampai di rumahnya Bu Parmi ini. Bu Parmi ini sudah pernah kita bantu, kita belikan mesin obras, di mana kondisi pada saat itu memang keuangan G25 Indonesia masih sangat terbatas. Sehingga untuk menyempurnakan peralatan beliau, kita tadi juga membelikan mesin jahit dan peralatan-peralatan lainnya, kelengkapan-kelengkapan lainnya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan coba mewawancarai beliau berdua, dan di sini juga ada Bu Fatimah yang memang merekomendasi beliau berdua untuk bisa dibantu oleh G25 Indonesia. Ya. Kita ke Bu Parmi. Bu Parmi, saben tahun seribarin kan? Sekita abento meliaki panjenengan mesin obras. Eki. Eki dari Pak Muhlas. Pak Muhlas kan yang dari kita. Sehingga teragi kasa cakancagi 25 gula tak sempat ketemu sarang panjenengan bektu nika tak sempat cakancaten gula saya ngateragi dek panjenengan. Masang listrik juga bektu niki. Karena memang tidak ada listrik untuk mesin itu gitu kan. Nah, mangken sampean sarenggi 25 emeliaki mesin jahit lengkap dengan dinamonya dan langsung bisa dipasang listrik tanpa harus wet-wet ngagui soko. Katipun apa perasaan panjenengan Bu Parmi? Perasaan dan gula senang sedih. Apa mak sedih bu? Kita kerja. Tak kerja lagi. Lo nyangka kulit cek kedua mesin, cek kedua listrik, cek kedua sinobras. Impenan dan kula takar nikah. Tapi lo kecapai lo lamba. Ki. Polena dan kula ngengkol mesin nikah. Bedi sanggup terakula, okay. Bedi majar sekolahan, oleh nengki bedi daer. Okay. Teman-teman sekalian, pada saat itu kita ketika membantu yang pertama kali, Bu Parmi ini tidak memiliki listrik. Jadi ketika itu ya gerakan kita masih di awal-awal dan belum kita memiliki donatur yang banyak seperti saat ini. Beliau sangat, ya pada saat itu sudah senang. Dan saat ini tambah senang lagi, ditambah sedih, haru lah istilahnya Bu Parmi. Ya karena memang ini mimpi beliau. Mimpi yang suatu saat gitu ya. Saya merinding teman-teman. Saya bagaimana saya bisa merasakan betul. Dan teman-teman, bantuan teman-teman jatuh pada dua orang yang sangat tepat. Beliau butuh bantuan kita. Pada saat itu kita bantu listriknya, kita bantu mesin obrasnya, mesin jahitnya karena ada walaupun sudah tua kita abaikan saja dulu pada saat itu. Dan saat ini kita bantu belikan mesin jahit lengkap dengan dinamonya walaupun mungkin tipenya tipe lama tetapi insya Allah tidak akan membuat capek karena ada mesinnya, ada dinamonya. Bila terharu, panjenengan sudah punya alat. Sudah tidak harus keluar mengobras ke orang, pasang kancing ke orang. Mungkin sudah bisa
pasang kancing sendiri karena satunya mesinnya kan memang untuk itu gitu. Oke. Berarti kerjaan sampean kan makin mudah ki. Amin. Makin gampang alako. Amin. Capeknya terasanya tidak terlalu capek kan? Oke. Oke. Harapan kita alat itu dijaga baik-baik. Mudah-mudahan karena pengeluarannya kan berarti tambah sedikit. Thank you. Berarti peruntukannya untuk makan, untuk membiayai, ya sisanya untuk ditabung. Insyaallah. Dan teman-teman, Bu Parmi ini jahit pintar. Jika ada teman-teman sekalian yang berdomisili di Kamal, di daerah-daerah Bangkalan, datang ke sini untuk menjahit. Di samping karena ya jahitannya bagus dan bisa kita pakai, insyaallah juga bisa membantu beliau untuk tetap bisa survive untuk menjalani hidup. Saya kesini ketemu Mbah Janten sama Bu Parmi melalui sampean. Sampean melihat ada potret persoalan yang mereka hadapi gitu ya. Mungkin sampean bisa menyampaikan beberapa hal. Di antaranya mungkin pesan juga kepada beliau berdua bagaimana bisa mengelola apa namanya usahanya ini ke depan. Mungkin silakan Bu Fat. Kebetulan Bu Parmi ini temannya anak saya sekolah. Nah waktu itu jahit baju Bu, aku udah ada baju tempat jahit. Nah setelah saya datang ikut, astagfirullahaladzim subhanallah, ternyata masih ada. Maaf ya kayak rumah seperti ini bintang. Balik lagi saya ke sini ya Bu ya, maaf. Nah waktu itu ada suatu saya ke sini, saya lihat memang saya apa ya, zaman sekarang masih ada rumah begini. Dan saya sangat astagfirullahaladzim ya Allah, sangat bersyukur ya Bu ya. Ternyata kok di bawah kita itu masih banyak. Nah alhamdulillah saya sudah ketemu G25 ya. Saya pernah bilang sama Pak Dasuki waktu itu, Pak saya ada, nah, pinginnya membantu tapi secukupnya untuk saya. Jadi saya pingin kerjanya apa Bu, jahit ya, pingin bagaimana usahanya ini. Dan alhamdulillah saya seneng Bu, ternyata Ibu sudah seperti mesin, apapun sudah terbantu dengan. Dan bahkan saya tidak tahu ceritanya Ibu, setelah saya tahu bahwa Ibu ditinggal oleh suami ya, Ibu harus bekerja keras demi anaknya. Saya sangat mendukung Ibu dengan luar biasa. Anaknya satu sampai anaknya umur 18 tahun. Nah itulah seorang ibu yang sangat luar biasa bisa menghidupi anak. Kalau seorang ibu ditinggal bapaknya, ibu itu bisa jadi bapak. Apa? Bu Parmi ya. Jadi mesinnya sudah lengkap, obras semuanya sudah lengkap. Jadi ibaratnya modal sudah ada. Nanti kalau ada orang jahit kan sudah dapat uang tuh. Nah itu kan tidak pakai modal lagi. Benang semuanya sudah dibelikan banyak. Jadi sisihkan sedikit-sedikit, harus menabung. Nah, walaupun sedikit tuh disisihkan sedikit-sedikit. Insya Allah ini hasilnya G25 ini bukan dari mata, ini murni bantuan dari hati-hati mereka yang dengan ikhlas. Ini adalah amanah orang banyak Ibu dari grup G25 ini. Jadi tolong insya Allah ini barokah. Mudah-mudahan ini akan menjadi kesusahan Ibu nanti. Dan tidak tahu ke depannya Ibu bisa ngumpulin. Kan tinggal ngumpulin sisanya, sudah ada modal. Seperti itu Bu ya Bu Parmi. Dan untuk adik-adik yang sangat luar biasa ini saya kembalikan ke Pak Dasuki. Terima kasih Bu Fat, luar biasa ya. Dan kita sudah melakukan proses belanja untuk membantu beliau berdua hari ini. Dan mungkin Pak Kades belum tahu warganya ada yang rumahnya seperti ini, belum pernah mendapatkan bantuan. Belum. Bu Parmi ini anaknya sekolah, seharusnya dapat KIP, harusnya bisa dapat program PKH. Tapi saat ini beliau tidak pernah mendapatkan apa-apa. Untung ketemu G25, G25 memberikan modal, memberikan mesin, memberikan kebutuhan-kebutuhannya. Tapi itu tidak menggugurkan tanggung jawab pemerintah untuk bisa membantu, memberikan hak-hak beliau. Saya kira mudah-mudahan proses kali ini bisa memberikan hikmah luar biasa bagi kita semua. G25 selalu ingin memberikan manfaat tanpa ada tendensi apapun. Ini adalah gerakan berbagi, gerakan di mana kita memberikan hati untuk mereka yang memang butuh perhatian, membutuhkan bantuan,
membutuhkan pendampingan, membutuhkan konsultasi di usaha-usaha yang sudah beliau dan orang-orang lain yang sama dengan para beliau untuk maju, untuk membuat semua membuat usahanya lebih sukses lagi. Mungkin Bu Parmi juga. Kula ngucap pagina matur selangkung ke kanca-kanca panjenengan sejajo, si abang tuntun kaula, terutama Bu Fat dan ben panjenengan okay. Pak. Ben adik-adik sedherjana moga-moga eparinga rezeki selancar, moga-moga eparinga mustajab kemuljaan paringan lancang umur, moga-moga mesin kak dinto dadi jalan rezeki dan kaulah, moga-moga majua, moga-moga kula bisa nyimpen tak adiki, moga-moga mantar banyak pelanggan dan kaulah. Moga-moga rekena jadi manfaat kangkui kaulah benten kaulah saya masa sekolah potra dan kaulah. Amin ya robbal alamin. Matur sekelangkong sedayana. Okay. Amin. De saya bantu dan kaulah. Okay. Adik-adik sedayana matur sekelangkong. Okay. Kepanjenengan termasuk bupat ben bapak. Okay. Dasuki. Dasuki. Okay. Matur sekelangkong bi banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita selalu istiqomah, kita selalu menginspirasi dan menularkan semangat-semangat berbagi bagi yang lain. Terima kasih G25 memberikan hati, membangun kemandirian sejati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.